transaksi ya, aplikasi Gojek. Makanya saya hadirkan dari perwakilan Gojek di sini ya, yang mana pelaku sudah kita amankan. Ini mereka menggunakan aplikasi Gojek untuk meraih keuntungan ya, dengan cara dia memiliki akun-akun bodong yaitu yang terkait dengan restoran-restoran, driver Gojek ya, dan customer ya. Tapi dia menyantol pada aplikasi Gojek. Jadi ini yang dirugikan adalah dari pihak Gojek ya. Makanya di kita ada kurang lebih 8.850 SIM card akses yang telah terregistrasi. Ini bisa digunakan untuk yang dan untuk kejahatan-kejahatan ya, bisa juga digunakan untuk ini lagi kembangkan ya, untuk membuat akun-akun bodong untuk hoax dan yang lain-lainnya ya. Ini mulai marak sekali, makanya kami sudah perintahkan kepada Dirkrimum untuk mengembangkan kasus ini karena ini sangat terorganisir ya, pelakunya dan juga akan bertambah ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk mendapatkan ini registrasi, bagaimana cara itu? Nah, ini akan kita kembangkan ya, ini memanipulasi data ya, ini undang-undang ITE ini kena semuanya, ini akan kami kembangkan ya. Ini katanya lebih banyak lagi ya, nanti kita akan kembangkan, nanti kita akan sampaikan secara pelan-pelan. Tersangka ini baru satu atau sementara satu, tapi kita sudah identifikasi ada beberapa jaringan dan nama-nama yang sudah ya. Ini kejahatannya bisa buat macam-macam, bisa perbankan, yang jelas dengan menggunakan digital ya, dengan menggunakan akun-akun palsu, data palsu ya, inilah nanti yang kita akan ungkap ya, termasuk nanti dari aksi sudah akan ada kami periksa dari kenapa bisa diisi data bukan kepada pemiliknya. Ada indikasi membobol data dokumen kependudukan platnya? Akan kami kembangkan semuanya ya, di sini akan kita kembangkan semuanya. Yang jelas ini terorganisir ya, ada kelompok-kelompok di balik itu semuanya dan kita akan kembangkan ya. Jenderal, sosok pelaku itu siapa? Apakah operator Gojek sendiri, mantan atau dia orang lain dia yang punya kemampuan? Dia membuat aplikasi, tapi bukan dari Gojek, ya. Bukan. Dia memang memanfaatkan aplikasi itu. Orangnya sangat ini juga, sangat pandai sekali dalam ininya, ya. Mengelola, membuat aplikasi itu. Ya. Jadi dia menggabungkan aplikasi-aplikasi menjadi satu. Latar belakang dari tersangka sendiri apa? Tidak bisa membuat ini swasta dia ya, dari wilayah dari Kota Malang ya. Ini inisialnya Jaini MF. Kerugian dari omset yang dirauh? Ini sedang dikembangkan kerugiannya dari pihak Gojek. Sementara ini yang sudah teridentifikasi ada 400 juta. Tapi ya, kerugiannya. Tapi nanti pihak Gojek bisa menyampaikan ya. Ini barang buktinya yang sudah digunakan. Ini untuk registrasi nomor-nomor ya, untuk akun di sini semuanya. Ini alatnya. Ini user ya yang digunakan. Ya. Ini kartu-kartu yang di sebelah ini ada 8.000. Ini sudah diisi datanya. Datanya bodong semuanya. Ya. Itu saja, nanti lebih lengkapnya bisa tanya dengan Dir. Oke. Terima kasih ya. Ini rekening, dia sudah menyiapkan juga.
masuk secara otomatis ya. Rekening ini dan kami di Gojek berkomitmen untuk siap mensupport dan berkolaborasi secara penuh dengan teman-teman di atau tim di Polda Jabil. Seperti yang Pak Kapolda tadi sampaikan, benar sekali bahwa dalam hal ini Gojek yang dirugikan. Makanya dengan terungkapnya kasus ini, justru kami yang merasa terbantu. Ya, untuk itu apresiasi yang mendalam kami sampaikan sekali lagi ke teman-teman di Polda Jawa Timur. Dan selain itu, kejahatan ini terus terang mencederai teman-teman mitra kami ya, yang sudah bekerja dengan baik ya, sehingga teman-teman mendapatkan dampak yang kurang baik dari terjadinya kasus ini ya. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi Pak Dir ya, atas apa yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan hal-hal teknis penyelidikan dan sebagainya, itu ranahnya teman-teman di kepolisian saja teman-teman ya. Karena seperti yang Pak Dir dan Pak Kapolda tadi sampaikan, kasus ini tengah dikembangkan dan rasanya kita sama-sama berkomitmen untuk bisa menuntaskan kasus ini dengan baik Pak Dir ya. Saya kira begitu teman-teman, terima kasih. Pak, apakah Gojek tidak bisa mendeteksi terkait dengan kasus-kasus semacam ini? Nah, justru dari beberapa case yang kami temukan selama ini ya, kami menemukan indikasi awal ya, dan kemudian cepat-cepat berkoordinasi dengan tim di Polda Jatim untuk bisa menuntaskan kasus ini. Ya. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih Pak Dir. Sejak kapan kamu melaksanakan kegiatan ini? Caranya bagaimana? Kemudian ini SIM card sebanyak ini itu bagaimana cara menggunakannya? Untuk login awal aja. Setelah itu kita simpan otomatis di aplikasi. Registrasinya di mana? Kemudian registrasi itu data untuk mengisi data ke SIM card itu apa? Pakai data apa? Di mana yang keras? Tadi teman, ya. Ini masih kita kembangkan ya, perkembangan. Nanti perkembangan dari pengungkapan ini nanti akan kita informasikan. Cukup ini ya.